Halo Mama, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman ya cuy. Dan di sini ceritanya teman-teman ya, kita akan menamatkan game Ultraman ini cuy. Wadah-wadah kali ya. Dan di sini teman-teman, karena kita ingin menamatkan ya, berarti kita langsung saja masuk ke mode story-nya. Dan di sini kita akan memilih Ultraman cuy ya, karena di sini kita akan menamatkan ya di story mode Ultraman. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di story-nya dan kita akan melihat seperti apa sih story-nya ini gitu loh. Wadaw. Oke, ini dia teman-teman, ada kata-kata Jepang ini ya cuy. Oke, kita klik-klik saja dulu. Dan di sini di penampakan awalnya terdapat ya planet cahaya cuy. Benar nggak ini teman-teman? Buat kalian yang tahu teman-teman, ini planet apa ini teman-teman? Planet cahaya kah atau cuman bulan gitu loh. Oke, di sini kita lanjut lagi. Oke, mantap. Di sini kita akan lanjut ya cuy. Oke, di sini ada Ultraman. Apa ini yang terjadi nih teman-teman? Oke, di sini Ultraman-nya berjalan sambil berbicara ini ya cuy. Oke, di sini Ultraman melihat sebuah sabit cuy. Di sini terdapat monster cuy. Apakah di sini kita akan melawan monster? Iya, teman-teman, di sini kita langsung menghadapi monster. Wadaw-wadaw kali, set-set kita kalahkan dulu monsternya teman-teman. Ya tiba-tiba kita dihadang oleh monster cuy. Wadaw kali ya cuy. Oke, di sini kita lawan dulu monsternya. Kita kalahkan, jangan sampai dia menyerang kita cuy. Karena ya karena kita Ultraman gitu loh. Oke, di sini sedikit lagi mau kalah ini ya cuy monsternya. Oke, kita tangkap berhasil dan kita pusing-pusingkan. Wadaw, pusing-pusing-pusing-pusingkan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ulti dulu ya. Ulti final kita, ulti terakhir supaya kita bisa mengalahkannya dengan cepat. Oke, cuy, di sini kita berhasil mengalahkan monster tersebut dan yeah, benar. Oke, di sini story-nya ya cuy. Oke, di sini Ultraman mengejar monster tersebut dan monsternya terkena kurungan, teman-teman. Apa yang terjadi ini, cuy? Apa ini, teman-teman? Kok monsternya dikurung? Oke, ada cahaya-cahaya itu dan selanjutnya apa, cuy? Oke, di sini Ultraman-nya sendirian. Dan apa ini, teman-teman? Apa ini dialognya kah? Oke, di sini kita dihadapi sama sahabat itu. Apakah sabit ini, teman? Sabit. Salah ya, teman-teman. Ini apa ini, teman-teman? Sebuah kuburan kah ya? Ini ya teman-teman, sebuah kuburan kah? Buat kalian yang tahu teman-teman, komen ya teman-teman, berikan Abang San informasi supaya Abang San bisa paham gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Dan di sini teman-teman, kita akan melawan monster lagi kah ini? Monster apa ini namanya, cuy? Wadaw gitu loh. Oke, apakah benar kita akan melawan monster tersebut? Iya, teman-teman, di sini kita akan mengalahkan monster tersebut ya, teman-teman. Oke, set, rasakan ini monster. Rasakan berani-beraninya kamu muncul di hadapan Ultraman gitu loh. Kalau kamu berani berani muncul di hadapan Ultraman, kamu pasti akan saya kalahkan. Oke cuy, oke di sini ya monsternya tinggal sedikit lagi nih, bar HP-nya cuy, kita bisa kita kalahkan ini, kita pukul dan langsung kita ulti. Iya, rasakan ini kekuatan Ultraman. Wadaw-wadaw kali ya cuy. Oke teman-teman, di sini kita bisa mengalahkan monster ini ya teman-teman. Di sini kita berhasil mengalahkannya dan di sini kita lanjut lagi. Oke, apa yang terjadi ini cuy? Apa ini teman-teman? Di sini apakah monsternya ini teman-teman menjadi baik gitu loh? Dia karena sudah dia kita kalahkan, mungkin bisa jadi ya cuy. Oke, di sini kita menolong monster tersebut karena dia pengen menjadi monster yang baik cuy. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oh tidak teman-teman, di sini Ultraman dijebak oleh monster itu cuy. Kita terkena tipu teman-teman olehnya. Dan apa yang terjadi ini cuy? Oh tidak teman-teman, di sini energi kita diserap ya teman-teman. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Aduh hai. Oke teman-teman, apa yang terjadi ini? Kita kembali lagi di planet cahaya cuy. Di sini ada Ultraman ibu dan Ultraman ayah cuy. Wadaw. Oke, di sini ada Ultraman Jopi. Dan di sini ada Ultraman Aci ya teman-teman yang menemani kita ini cuy, karena di sini kita terkena penyakit cuy ya. Di sini kita energi kita diserap sampai habis cuy. Ya, sampai kita tidak bisa mengeluarkan skill kita gitu loh. Oke, di sini kita melemah ini. Oke, mereka sedang berbicara cuy tentang ini ya, energi kita yang sudah diserap oleh monster tadi yang kita kena tipu oleh monster itu cuy. Dan di sini kita akan mengembalikan ya cuy, mengembalikan energi skill kita ya cuy. Oke, di sini kita dibantu oleh Ultraman Jopi ya, kita latihan sekarang ya cuy. Oke, mantap. Oke cuy, di sini kita akan mulai latihan untuk mengembalikan energinya Ultraman ini cuy, karena
energi dari Ultraman ini diserap oleh monster tadi ya cuy. Tadi kita terkena perangkapnya gitu loh. Oke, di sini kita langsung saja latihan ya teman-teman. Mantap-mantap jiwa. Set kita pukul-pukul dulu Ultraman Jopinya. Ultraman Jopi gitu loh. Oke, tangkap lagi, berhasil. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Nggak ada apa-apa. Oke, di sini kita terkena pukulannya dan set anjay. Oke, teman-teman, di sini kita lanjutkan lagi story-nya. Dan di sini Ultraman Jopi sudah menyadari di mana kesalahan kita, cuy. Ya, di sini. Oke, di sini kita sudah mulai paham ini, cuy. Dan di sini kita sudah bisa sedikit mengumpulkan tenaga kita, cuy, ya. Lihat itu, kita sudah berhasil mengumpulkan tenaga kita sedikit dan di sini kita hampir bisa mengeluarkan skill kita ya cuy, skill pertama kita. Tetapi di sini masih belum bisa ya cuy, bertahap ya cuy. Di sini kita masih harus sering-sering belajar gitu loh, wadah-wadah sangat. Oke, kita keluarkan skill lagi, masih belum bisa, coba. Oke, di sini energi kita sudah habis cuy, karena kita sudah gagal 2 kali mengeluarkan skill kita. Oke, di sini kita akan memahaminya bagaimana solusinya yang paling terbaik gitu loh. Oke, di sini ini Ultraman Jopinya memberi kita semangat ya, bisa jadi teman-teman. Oke, apa yang selanjutnya yang terjadi? Oke, mantap-mantap, di sini kita harus, katanya di sini teman-teman, kata Ultraman Jopi di sini kita harus selalu sering-sering mengeluarkan skill kita supaya bisa muncul gitu skill kita gitu loh. Oke, di sini kita coba dulu, kita sering-sering mengeluarkan skill kita cuy. Oke, aduhai, di sini kita terkena pukulan dari Ultraman Jopi cuy. Oke, kita keluarkan dulu skill kita, masih belum bisa di percobaan pertama. Kita coba-coba dulu sampai bisa ya, wadah-wadah kali cuy. Oke, set kita pukul dulu, kita plus Ultraman Jopi nya dan di sini kita keluarkan sekali lagi dan masih belum juga bisa teman-teman kita mengeluarkan skill kita ya. Oke, set tangkap dan kita keluarkan skill kita sekali lagi dan juga masih belum bisa teman-teman ya. Sudah beberapa kali ini kita masih belum bisa mengeluarkan skill kita cuy. Oke, kita plasa dulu Ultraman Jopinya dan yang terakhir kali set. Wow, teman-teman, di sini kita berhasil mengeluarkan skill kita, cuy. Dan apa yang terjadi di sini, kita kehabisan tenaga gitu loh. Dan di sini kita berbicara dengan Ultraman Ayah sama Ultraman Jopi. Di sini semoga saja kita bisa mendapatkan solusi supaya energi kita bisa kembali lagi seperti semula ya, cuy. Oke, mantap jiwa, teman-teman. Dan di sini apa yang terjadi? Dan di sini kita akan melanjutkan story-nya lagi. Di sini kita berada di dunia yang lain. Dan kita masih berbicara sama Ultraman Jopi cuy, dan tiba-tiba di sini muncul monster. Wadah, di sini kita akan memusnahkan monster kepiting dulu ini ya cuy, yang menyerang kita gitu loh. Oke, set rasakan ini dan rasakan dan tangkap. Aduhai, di sini kita terkena pukulan dari monster kepiting ini dan rasakan ini pukulanku, mantap. Tetap jiwa, kita plasa dan rasakan serudukan. Oke, dan rasakan, aduhai, di sini kita terkena pukulannya dan rasakan ini. Oke, di sini kita langsung bisa mengalahkannya dan rasakan set. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster itu, monster kepiting. Dan apakah dia akan meledak monster kepitingnya? Apa ini, teman-teman? Apa ini? Loh, kok ada lagi, cuy? Loh. Kok ada lagi ini monster kepitingnya? Apakah tadi bayangannya? Bisa jadi ya teman-teman tadi bayangannya. Oke, di sini kita harus mengalahkan monster kepiting yang ini cuy, wadah-wadah kali gitu loh. Oke, set rasakan ini monster kepiting, tiba bisa-bisanya kamu menipu aku dengan bayanganmu gitu loh, wadah. Oke, kita tangkap, berhasil. Oke, di sini kita keluarkan dulu skill kita. Aduhai, dia berhasil aja menghindari skill kita gitu loh. Oke, set kita pukul-pukul dulu. Pukul-pukul, aduhai, kita keluarkan dulu skill kita, berhasil kita mengenainya. Aduhai, di sini kita diserangnya cuy. Oke, aduhai, di sini kita diserangnya lagi, mundur lagi dan aduhai sangat. Set pas sini buat dia jatuh, berhasil. Dan rasakan skillku ini bos. Oke, terkena dia cuy. Oke, rasakan tendanganku, berhasil kita pentalkan dia ya cuy. Oke, set rasakan itu, rasakan dan rasakanlah. Oke, buat dia terjatuh sekali lagi, buat dia terjatuh. Aduhai, enggak berhasil cuy. Oke, rasakan skillku ini. Aduhai, dia berhasil menghindar cuy. Aduhai, di sini kita terkena bayangannya ya cuy. Oke, sekali lagi set
Anjay mabar, kok dia menghindar terus gitu loh. Oke 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 oke, tangkap. Oke, rasakan skillku ini. Iya, berhasil teman-teman. Oke, sampai dia mampus kita serang-serang dulu dengan skill kita. Kita kalahkan dianya bos. Oke, sekali lagi dan berhasil. Aduh, di sini kita terkena pukulannya. Oke, set, rasakan pukulanku itu. Oke oke, mantap mantap, sabar sabar sabar. Oke, skill kita, aduhai, gagal kita keluarkan coy skill kita. Di sini kita harus terus-terus mengeluarkan skill kita ya coy, supaya kita terbiasa dan bisa memulihkan kekuatan kita gitu loh, gitu loh. Oke, set, rasakan itu, rasakan pukulanku, rasakan, tangkap. Berhasil, mantap-mantap jiwa. Oke oke, kita keluarkan skill kita sekali lagi. Aduhai, tidak kena. Set, rasakan itu. Wadaw, aduhai, di sini kita terkena pukulannya bos. Aduhai, oke oke, kita plaza dulu. Set, wadaw. Oke, mundur kitanya dan kita keluarkan skill kita. Berhasil teman-teman, dan tidak ada efeknya. Kenapa ini teman-teman? Kenapa ini teman-teman? Kok monsternya nggak kalah-kalah gitu loh? Padahal itu teman-teman, bar HP-nya sudah kita habiskan gitu loh. Apa ini solusinya teman-teman? Apa ini? Supaya kita bisa menang. Oke, sekali lagi dan kita coba sekali lagi. Iya, masih belum bisa ini bos. Dan apalagi ini? Oke, kita coba sekali lagi, berhasilkah? Nggak berhasil, berhasil ini cuy. Apa ini? Bagaimana ini teman-teman? Supaya kita bisa mengalahkannya, bagaimana solusinya ini? Beri abang San informasi coy, dengan kalian komen kok nggak kalah-kalah ini monsternya gitu loh. Oke, nggak berhasil, tangkap. Dan kita pukul. Karena nggak berhasil ini cuy. Oke, mantap dulu, mundur lagi. Dan kita serang lagi, nggak kena cuy. Waduh gitu, kok nggak kalah-kalah monster ini gitu loh. Bisa-bisa kita kehabisan waktu ini cuy, dan kita bisa-bisa kalah ya. Waduh-waduh sangat gitu loh. Oke, kita pukul dulu dan kita pusing-pusingkan dulu monsternya cuy. Oke, set. Waduh, oke, mundur dulu, mundur lagi dan mundur. Sabar-sabar ya teman-teman, kita pukul-pukul dulu cuy. Oke teman-teman, apa yang terjadi ini cuy? Oke, sabar-sabar dan pukul set. Apakah di sini kita berhasil mengalahkannya? Oh, ternyata seperti itu dia teman-teman solusinya. Terima kasih buat kalian yang sudah komentar gitu loh ya, yang sudah memberikan Abang San solusi untuk mengalahkannya teman-teman. Mantap. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan lagi story-nya apa yang terjadi sekarang. Oke, di sini kita bersama Ultraman Ayah dan apa ini? Oke, di sini ada Ultraman Taro yang juga ingin membantu kita supaya kita bisa mengembalikan energi kita seperti semula teman-teman. Ya, di sini kita masih belum bisa mengeluarkan beberapa skill kita cuy. Waduh, di sini ada Ultraman Jack sama Ultraman S yang juga ingin membantu kita. Baik sekali ya cuy teman-teman kita ini, para Ultraman itu gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan lagi. Kita klik-klik saja, ada Ultraman Jopi lagi yang masih ingin membantu kita dan terus-menerus membantu kita cuy. Waduh, oke. Oke, kita lanjut. Di sini kita masih berbicara dan kita berada di dunia lain lagi di sini bersama Ultraman Jopi yang sering sekali membantu kita ya. Oke, wadaw. Wadaw sangat, cuy. Oh, di sini kita akan ini teman-teman, di story selanjutnya ini teman-teman kita akan melawan monster Godzilla ini, cuy. Oke, kita kalahkan dulu monster Godzilla-nya yang menyerang kota ini teman-teman ya, yang menyerang bumi. Oke, set. Oke, tangkap dan kita pelasah cuy. Wadaw, oke mantap kali. Set, tangkap lagi dan kita pelasah lagi gitu loh, sampai mampus. Oke, set, rasakan pukulanku dan rasakan ini, terpental kamu bos, dan rasakan. Oke, set, pukul, dan aduhai, kita pelasah lagi cuy. Oke, langsung saja kita keluarkan laserku. Aduh, enggak sempat kita musnahkan cuy. Apa yang terjadi ini? Waduh, apa ini teman-teman? Sebuah perangkap. Wadaw. Oke, apa yang terjadi dengan monsternya? Ternyata ini teman-teman ya, perangkap ini bisa ya menambah kekuatan para monster cuy. Bukan hanya bisa mengurangi ya energi Ultraman, tetapi juga bisa menambah kekuatan. Wadaw kali ya. Oke, di sini kita harus mengalahkannya sekali lagi. Tadi kerennya tidak bisa langsung kita kalahkan cuy ya, nggak sempat gitu loh. Oke, kita pelantingkan lagi, mantap-mantap lali Ultraman. Set, oke berhasil. Oke, set, rasakan pukulanku itu, terpental kamu bos. Wadaw kali. Oke, aduhai. Oke, nggak berhasil kamu membunuh aku gitu. Kita tangkap. Dan apa selanjutnya? Kita pusing-pusing-pusingkan. Wadaw.
Oke teman-teman, di sini kita rasakan itu. Wadaw kali cuy. Oke, selanjutnya kita pukul. Set. Rasakan pukulan ke ini dan rasakan itu. Set. Oke, mantap. Oke, kita pelasah lagi. Tinggal sedikit lagi berhapenya untuk kita kalahkan, bos. Oke, kita pelasah lagi teman-teman. Dan langsung saja kita keluarkan skill raser kita. Aduhai, gak berhasil cuy. Skill raser kita, aduhai. Oke, kita tangkap dan rasakan ini. Aduh, tidak kena lagi. Rasakan, baru kena cuy. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan Godzilla dan kita lanjut lagi ke story-nya, apa yang terjadi sekarang. Oke, aduhai, di sini kita ditulakan oleh ini teman-teman, didorong oleh Ultraman Jopi. Apa yang terjadi pada Ultraman Jopi ini? Ultraman Jopi juga ditangkap teman-teman dan energinya juga diserap oleh perangkap ini cuy. Perangkap siapa ini ya cuy? Beri Abang San informasi kepada kalian untuk kalian ya. Oke teman-teman, di sini Ultraman Jopinya sekarat. Oh, ternyata teman-teman yang menyerang kita dengan perangkap ini adalah monster ini cuy. Wadaw kali, sangat-sangat sialan sekali monster ini ya. Berani-beraninya dia memperangkap kita gitu loh. Oke, di sini kita harus bisa mengalahkan ini teman-teman monster ini. Oh, ternyata teman-teman monster itu menggunakan kekuatan dari Ultraman Jopi cuy yang sudah diambilnya tadi ya teman-teman. Oke, set kita tangkap. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya cuy. Aduhai, nggak bisa apa-apa ini kita cuy. Nggak berkutik sama sekali olehnya gitu loh. Oke, rasakan tangkapanku. Aduh, nggak berhasil, di sini kita terdorong. Aduhai, kuat kali ya cuy dia cuy. Apakah karena dia sudah mendapatkan beberapa kekuatan cuy seperti kekuatan Ultraman kita sama Ultraman Jopi ini? Warau kali ya cuy. Aduhai, nggak mempan sama sekali cuy. Aduhai, sakit sekali dianya gitu loh. Oke, set. Aduhai, nggak berkutik sekali kita ini cuy. Aduhai, oke, di sini apa yang terjadi ini cuy? Kita lihat. Oke, di sini ada Ultraman Jopi sedang merangkak mendekati kita. Apa yang terjadi? Apakah di sini dia ingin memberikan kita nasihat atau memberikan kita kekuatan cuy? Kita lihat. Oh, ternyata di sini teman-teman Ultraman Jopinya memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menghadapi monster itu. Wadaw kali cuy. Oke. Ternyata di sini Ultraman Jopinya diserang oleh Ultraman itu dan meledak cuy. Oke, di sini karena kita sudah diberi kekuatan oleh Ultraman Jopi, jadi di sini kita bertambah kuat. Apakah di sini kita bisa menghadapi monster ini? Oh, ternyata benar teman-teman, di sini kita benar-benar bertambah kuat dan di sini kita bisa menghadapi monster ini. Lihat itu teman-teman. Oke, kita bisa menghadapinya. Wadaw kali. Oke, rasakan tendanganku, terpantal kamu monster. Oke, set. Aduhai sekali. Aduhai, di sini kita terjatuh teman-teman. Wadaw kali cuy. Oke, set, rasakan pukulanku tuh. Rasakan. Oke, tangkap, berhasil dan kita pelasah. Wadaw. Oke, rasakan ini, terpental kamu bos. Oke, rasakan tenjuanku, terpental lagi kamu. Set, pukul dan tendang. Pukul. Aduhai, kita terkena pukulannya. Pukul dan tendang. Oke, tangkap dan kita plasa cuy. Oke, serangan terakhir, rasakan ini. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkannya dan membalaskannya cuy. Wadaw, di sini Ultraman Jopinya sekarat. Oke, kita bawa dulu dia ke planet cahaya untuk kita obatin ya cuy, untuk kita sembuhkan gitu loh. Oke, apa yang terjadi ini cuy? Ada perangkap ini lagi gitu loh, perangkap ngeselin ini cuy. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Di sini kita berbicara sama Ultraman Ayah dan Ultraman Ibu. Oke, kita lihat dulu story-nya, ceritanya seperti apa kelanjutannya ini coy. Oke, mantap boy, mantap jiwa gitu loh. Oke, di sini apa yang selanjutnya terjadi teman-teman? Oke, apa ini? Apa ini coy? Apa ini coy? Apa ini? Kok ada menunya gitu loh. Apakah di sini kita akan latihan lagi untuk supaya kita bisa memperkuat diri kita supaya kita bisa mengalahkan semua monster yang ada di hadapan kita cuy? Bisa jadi ya cuy. Oke, kita coba dulu cuy, siapa yang akan kita lawan yang menjadi pelatih kita gitu loh. Oh, ternyata di sini teman-teman kita akan latihan sama Ultraman S ya cuy. Oke, di sini kita akan mulai latihannya. Wadaw kali. Oke, akan kita lawan ya cuy Ultraman S nya oke, mantap. Lanjut, langsung serang sajalah gitu loh, gaskanlah gitu loh. Oke, setangkap berhasil dan kita sepak. Wadaw, lalu disepak kita pelantingkan cuy. Oke, di sini kita tangkap lagi dan kita pelantingkan lagi. Wadaw kali, pukul dan
tendang. Ya, set, aduh ayo di sini kita terkena pukulannya, bos. Oke, tangkap lagi dan pukul lagi. Wadaw. Set, rasakan itu, rasakan ini dan rasakan itu. Oke, aduh ayo di sini kita terjatuh, bos. Oke, apa yang terjadi ini, cuy? Aduh ayo, sayang sekali Ultraman S, kamu tidak bisa menyerangku, seranganmu tidak kena gitu loh. Wadaw, oke kita pelasah lagi. Set. Aduh ayo, tinggal sedikit lagi itu, teman-teman. Bar HP-nya set. Tangkap dan pelasah lagi. Wadaw. Oke, tinggal sekali serangan lagi ini untuk kita menang, cuy. Aduh ayo, dia berhasil menghindar, serang lagi, cuy. Set. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan Ultraman S ya di latihan kita kali ini, cuy. Wadaw kali. Oke, teman-teman, mantap kali. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk story Ultraman ini, cuy. Akan abang selanjutkan ke di video selanjutnya ya, cuy. Kalian tunggu saja gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San undur diri. Bye bye.